23 Ay, Masya Allah Rekor ini ya Sedikit sekali kita pertemuan sekali ini Di buku ini Baik, kita lanjut di Tasrib taf, eh, Logomi Fi'il Mahmuz Kita lihat Fi'il Mahmuz adalah fi'il yang ada padanya Baham, Hamzah Dan tidak ada huruf illah Contoh Tasrib Logominya Koro'a, koro'a, koro'u Koro'at, koro'ata, koro'na Koro'o takoro'o tumakoro'o tum koro'o ti koro'o tumakoro'o tun nak koro'o tu koro'o na sama dengan feel mista salim iya koro'o ya koro'o ya koruna tak una tak takoro'o ya iya tak ana tak takoro'o tak koruna tak takoro'i tak takoro'o tak takoro'o ana akoro'o koru sama juga dengan feel salim Ikro koro'o i koro'o a i u i i i a i ana sama juga dengan feel salim catatan Fiil mus tidak ada padanya perubahan secara sorof Yang berubah padanya hanyalah pada huruf terakhirnya Yaitu perubahan secara Nahwu sama dengan fiil salim Ama lanjut Fiil mudo'af Fiil mudo'af Apa itu fiil mudo'af? Fiil yang padanya terdapat huruf yang sah, sama Tidak ada huruf illah Contoh tasrif madinya madda madda madu. madat madata madadana Madata, madattu madattu madatti madattu madatuna madattu madatna Ada masalah berarti ya. Tapi masalahnya cuma dua, tasdid tidak, tasdid tidak. Ada di catatan. Sebentar. Mudari dulu. Ya muddu ya mudani, ya muduna. tamuddu tamuddani ya mdudena. Tamuddu tamuddani tamudduna tamuddina tamuddani tamdudena amuddu duna, berarti masalahnya juga cuma dua: tasdid tidak, tasdid, tidak amarnya mudda atau bisa juga om um Bisa dua dia, bisa mudda bisa juga apa? Um om mudda muddu muddi mudda um da, um amud Lihat catatan di bawah Catatan Fiil do'af ketika ditasrif logowi terjadi padanya beberapa perubahan. Fiil do'af ketika ditasrif terjadi padanya beberapa perubahan. Satu, fiil mati, wajib didegom. Perhatikan koedanya, kapan didegom. Wajib didegom jika tidak bersambung dengan domir yang berharokat. Saya ulangi, wajib beridogom. Tau idogom ya? ditasdid disatukan hurufnya kalau tidak bersambung dengan domir yang ber harokat lihat tasrifnya itu madi madda madda maddu maddat maddata kenapa idogong kenapa idogong tidak bersambung dengan domir ber catatan kedua wajib dibuka idogongnya jika bersambung dengan domir ber -harokat. jadi gampang sekali kalau ada domir berharokat. buka idogong kalau tidak ada Ido gom lihat madda madda madu madat madata madadena kenapa dibuka kenapa dibuka iya bersambung dengan domir berharokat kan domir berharokat itu adalah ta pitu na na kapan ada itu buka contoh misalnya madda sambungkan dengan na madda sambungkan dengan na langsung dibuka madadana kenapa ndak boleh idogom kalau antum tanya kenapa ndak boleh idogom karena ada huruf sejenis pertama berharokat kedua sukun lihat madade nah ada huruf sejenis pertama berharokat yang kedua su sukun idogom itu kan dua sama-sama berharokat atau pertama sukun kedua berharokat ini terbalik pertama berharokat yang kedua su sukun disitulah ndak boleh idom jadi ada tiga itu nanti keadaan kata huruf yang sama dalam bahasa arab Iya yeah. keadaan pertama sama-sama berharokat mau nanti harokatnya fathah doma ya kasroh pokoknya sama-sama berharokat ini nanti idom idom Dah yang kedua pertama sukun kedua berharokat terserah fathah doma kasro juga idogom dah kadang ketiga pertama berharokat doma fathah kasro kedua su sukun ini tidak boleh idogom tidak boleh di idogom ini tiga bentuk di dalam kalimat dua wajib di idogom satu tidak boleh idogom Jelas ini? Abdul Alim? Hmm? Baik. Selesai untuk mati. Mudari. Sama-sama. Sukun. Kan ketemu dua sukun. Dikasih harokat. Yang dikasih harokat. Huruf yang kedua. Itu. Huruf yang kedua. Artinya. Akhirnya. Ketemu. Sejenis. Pertama sukun. Kedua. Berharokat. Sudah ini? Pam pertanyaannya Ray. Pam. Itu bagaimana kalau sama-sama sukun? Ya kalau sama-sama sukun kan dikasih harokat. Karena ketemu dua sukun. Ya ujungnya ke situ juga. Sudah. Mudari. Fil mudari wajib diragam. Jika tidak bersambung dengan domir yang berharokat. Berarti sama juga. Wajib diragam. Jika tidak bersambung dengan domir berharokat, antum ingat kembali lah di pembahasan domir. Domir berharokat masuk pada film mudhari berapa? Domir berharokat yang masuk pada film mudhari berapa? Satu kan? Siapa itu? Artinya ketika nuniswa itu saja dilepas. Selain itu wajib idogom. Paham kan? Kan pernyataan awal. Wajib idogom. Jika tidak bersambung dengan domir yang berharokat, wajib diidogom jika tidak bersambung dengan domir yang berharokat wajib dibuka idogomnya jika bersambung dengan domir berharokat yaitu nun niswa makanya antum lihat di tasrif ilmu dhari hanya ada nun niswa lain terlepas idogomnya lihat ya 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 tamuddu kenapa buka kenapa terbuka Nuniswa, TAMUDDU tamuddani tamudduna idagom tamuddina tamuddani tamdudena kenapa dilepas? Nuniswa, amuduna na muddu, jadi satu tempat saja dia terbuka yaitu kalau ada nun niswa yang diawal oleh ta atau ya. Kan dua toh? Yamdudena tamdudena. Dua-duanya itu kan nuniswa. Nuniswa. Fil wajib wajib idagom jika bersama dengan pemir yang bersukun sama ada Wajib di jika bersambung dengan domir yang bersukun. Wajib dibuka idogomnya jika bersambung dengan domir berharokat yaitu nun niswa. Makanya tadi muda muda mudo mudi muda um bersambung dengan nun niswa dia wajib dibuka ide idogomnya. Keadaan ketiga dia punya keadaan ketiga boleh dua sisi boleh dua sisi jika fil amarnya mabni di atas sukun seperti umdode boleh mudah, yaitu bersambung dengan domir anta kalau antum perintahkan kamu anta anta maka boleh dua sisi boleh antum lepas idogomnya berarti um dude. boleh juga antum idogom berarti Mudah kenapa boleh dua karena dia bisa diambil dari asal dan bisa diambil setelah jadi kan gini asalnya adalah ya as, ini wazannya ya mudung asalnya ya pulu wazannya apa ya ya pulu berarti asalnya ya muddu. hmm? ya antum boleh ambil film Muhammad dari sini boleh juga dari sini kalau dari sini langsung kan ya muddu. berarti langsung begini ya dihapus langsung tidak perlu tambah alif muda dah boleh juga dari sini hapus ya tambah alif sukun huruf terakhir Um do de. inilah alasannya dia bisa dua. Boleh ambil setelah jadi, boleh juga ambil sebelum ja, jadi. Kalau sebelum jadi um Dude kalau setelah jadi mudda muddu muddi, tidak ada masalah tiga harokat. Sudah? Hmm. Berikutnya lagi, iya. Yeah. Sudah selesai ini paham? Siapa yang belum paham? Ilmu doa? Jadi ini masalah idogom tidak, idogom tidak. Siapa yang belum paham? Aman, fil fi mital. Asri fil fi mital. Tahu fil mital? Apa itu fil fi mital? Fil fi yang huruf ilahnya apa? Di mana? Di fa kalimanya. Dan sebelum kita tasrif, Perlu untuk mengetahui bahwa fiil mital itu dilihat dari huruf terakhir sama dengan fiil salim. Maka dinamakan mital, semisal dengan salim. Paham kan? Dia itu cuma ada masalah ketika fiil amr yaitu waw biasa diganti menjadi ya. Dan ketika nya juga berwazan ya ilu dihilangkan. Karena ketemu terletak antara dua musuhnya. Jadi sedikit masalahnya. Lihat. Wa'ada wa'ada wa'adu. Sama. Doroba doroba. Dorobu. Sama. Wa'adat wa'adata wa'atna. Sama. Dorobat dorobata dorobna. Wa'adta wa'atuma wa'attum. Wa'ati wa'atuma wa'attunna Wa'atu wa'atna. Pokoknya seperti antum tasir kota lah. Da? Sama dengan sa. Salim. Wajila. Wajila wajila wajilu. Yang berwazan fa'ilah. Wajila wajila wajilu. Wajilat wajilata wajilna wajil ta wajil Wajilti wajil wajiltunna wajil ti wajil wajil tunna wajil tu wajil na untuk ilmu darinya. ya idu ini masalah saja masalahnya dihilangkan huruf pertama pertama karena dia berwazan apa ini ya ilu wawunya terletak antara dua musuhnya ya idu ya idani ya na, ta idu ta idani ya idna ta idu ta idani ta Ta'idina ta'idani ta'iduna Daya ta'idna a'iduna idu Yau jalu ah, Ini yang saya mau contohkan Kenapa saya contohkan dua Saya mau katakan sama Antum bahwa ada yang hilang wau Ada yang ti? Tidak sekarang Yau jalu hilang atau tidak? Tidak Itu saja yang saya mau kasih tahu Wau itu tidak selamanya hilang Dia hilang kalau berwazan apa? Apa? Yap ilu Kalau tidak berwazan yap ilu tidak hilang Lihat ini yau jalu berarti kembali lagi seperti salim yau jalu yau jalani yau jaluna tau jalu tau jalani yau jalna tau jalu tau jalani tau jaluna tau jalina tau jalani tau jalu nau jalu amarnya ikut di mudari. dan kalau di hilang waunya hilang di amar kalau di tidak hilang tidak hilang lihat ida idu idi ida idna ijal ijala ijalu ijali ijala ijalna Waw-nya semua diubah menjadi apa itu Waw-nya semua diubah menjadi ya karena ya waw ternyata setelah kasro kasro cocok dengan ya dipahami kan kalau antum bertanya kenapa kita ndak doma saja alifnya ya kan supaya waw ndak diubah jadi ya ya kan kan doma saja ah? alif oh, bertentangan dengan koeda harokat alif di fil ah. amr masa antum doman sementara ain huruf sebelum akhirnya fathah ujal ada nggak begitu nah kan harokat alif hanya dua apa itu harokat alif ada dua apa itu Kasro sama doma kapan di domma? kalau ain fiilnya dom domma. kapan di kasro? kalau ain fiilnya fathah atau Kaso. Nah kalau antum doma karena cocok dengan wau melanggar koedah fila ah? amar daripada melanggar lebih baik wau kan orang sakit orang sakit ya bisa diubah-ubah. Orang sakit bisa diubah-ubah, ya kan begitu? Paham saudara? Nah, kasihan dia. Nah, catatan, catatan. Di ilmital, perhatikan itu catatan. Di ilmital tidak ada perubahan secara sorof fi'il mital tidak ada perubahan secara sorof padanya kecuali pada kata yang berwazan ya ilu dihilangkan fa kalimatnya seperti ya'idu. asalnya adalah yau idu demikian pula jika fi'il amar yang berwazan if'al jika fa kalimatnya adalah waw maka diubah menjadi ya karena huruf sebelumnya adalah kasro seperti ijal asalnya iujal selain ini maka perubahan yang terjadi pada fi'il mital hanyalah pada huruf terakhirnya yaitu perubahan secara Nah, wu... jelas ada masalah. Eh, ikut kau ada Kalau bersama dengan nuntau kita mau beni di atas, lata. Ya mudu, ya mudanna, ya mudanna. apa itu? <laughs> saya tidak dengar, saya cuma dengar, oh pas. Tidak itu. Ya mudanna, ya mudanna, tidak lepas. Cuman fathah. Kan film fi dari itu, bersama dengan Nuntaukit, Mabini di atas, Fathah. Sudah? sudah ini saya sudah bilang tadi bisa mudah-mudi mudu mudah-mudi mudu mudah-mudi mudu kan sudah dibilang boleh hmm. sudah ini sampai <laughs> Hmm. Terus. Sudah? Aman. Lanjut. Vila jawab. Apa dulu itu vila jawab? Vila yang huruf ilahnya di Ain kalima. Berarti semua huruf ilahnya di tengah. Ini mudah lihat tasrifnya. Awiro, awiro, awiru, awirot, awirota, awirot, 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 awirna, awirta, awirtuma, awirtum, awirti, awirtuma, awirtun awirtu, awirna, tidak masalah kalau masih tetap menjadi waw. Dah? Sama dengan fi'il salim tasribnya. kalau dia tidak diubah ke alif. Ini saya mau contohkan ini. Ada waw tidak diubah ke alif, maka tasribnya seperti sah salim. Yang masalah ketika diubah ke alif. Kola, kola, kolu, kolat, kolata, kulna. Kenapa jadi ku? Karena yang hilang, wow. Kan sudah diceritakan di buku sebelumnya. Di sini juga diceritakan ulang kalau yang hilang waw doma kola kola kan asalnya waw dari mana kita tahu asalnya waw di tasrif istilahi kola yakulu kolan berarti siapa asalnya waw tasrifnya kola kola kolu kolat kolata kulna kulna kenapa doma menunjukkan siapa yang hilang waw kultu kultuma kultum kulti kultuma kultuna kultu kulna sementara ba. A ba'a ba'a ba'u ba'at ba'ata bi'na. Kenapa bi? Yang hilang ya dari mana kita tahu? Tasrif istilahi ba'a ba'a ba ya bi'u bai'an apa aslinya? Iya, ya, ya kasrolah supaya menunjukkan ya yang hilang. Jadi ba'a ba'a ba'u ba'at ba'ata bi'na. Paham kan? Jadi lihat siapa yang hilang baru antum tasrif. Dipahami ini? itu hubungannya nanti ya <tuh> waru ya waron ya waru ya waron ya waruna enggak ada masalah dia ya ta waru ta waron ya warna ta waru ta waron ta waruna ta warina ta waroni ta, ta warna a waruna a waru enggak ada masalah kalau di mad enggak ada masalah di mudhori enggak ada masalah yaqulu yaqulani yaquluna takulu takulani yaqulna ta ta kan hilang semua ainnya kalau bersama dan domir berharo berharokat intinya nanti kau ada jawab kalau bersambung dengan domir berharakat hilang ain kalimanya hilang ain kalimanya lihat ini yakulu yakulani yakuluna takulu takulani yakulna hilang ain kalimanya takulu takulani takuluna takulina takulani takulna hilang ain kalimanya akulu nakulu yabiu yabiani yabiuna tabiu tabiani tayabi'na hilang Ain kalimanya karena bersama dengan domir berharokat. Abiu tabiu tabi'ani tabi'una tabi'ina tabi'ani tabi'na abiu nabiu iwar iwaro iwaru iwari iwaro iwarna kul kula tidak hilang ya karena domir sukun kul kula kulu kuli kula kulna hilang karena domir berharok berharokat bi kalau itu bi asalnya bi kan sudah diceritakan di mana diistilahi bi asalnya bi karena ketemu dua sukun bi bi a kembali bi a kenapa kembali karena tidak ketemu dua sukun bi b a bi u bi i bi a bi na karena ketemu dua sukun lagi Ya kan? Kan fi'il kalau bersama dengan nun ketemu dua sukun. Iya kan? Jelas kan? Sukun huruf terakhir ketemu dua sukun. Coba baca. Catatan. Siapa mau baca? Hmm. Supaya istirahat Ustadz Mutah? Yeah. Iya. Belum Belumlah. Tunggu. Bismillahirrahmanirrahim qala al muallif hafizahullahu taala catatan fil ajwaf ketika ditasrif logawi terjadi padanya beberapa perubahan satu jika ain pada fil madinya tidak diubah menjadi alif maka hukumnya seperti fil salim ah kami itu kami itu jadi ketika ainnya tidak diubah ya tetap waw atau tetap ya anggaplah tetap waw tetap ya maka tasrifnya seperti fil salim misalnya antum mau tasrif qawala antum ndak ubah ke alim kan ndak wajib diubah tidak wajib diubah. Diubah itu karena kena koe. Koe Kan begitu kan? Kowala. Ya antum tasrif. Kowala, kowala, kowalu. Sama antum tasrif doroba. Jelas ini? Ah, lanjut. Dua, jika Ain pada fiil maudinya diubah menjadi alif, maka ketika bersambung dengan domir yang berharokat, dihilangkan Ainnya, yaitu huruf alifnya. Paham dah? Jika diubah ke alif, maka ketika bersambung dengan domir berharokat hilangkan alifnya yaitu ain kalimanya terus dalam hal ini sama pada fiil madhi mudhari dan amr namun pada fiil amr selain dihilangkan ketika bersambung dengan domir yang berharokat yaitu nun juga dihilangkan ketika memerintahkan satu orang laki-laki yaitu domir anta karena bertemu dua sukun adapun jika bersambung dengan domir yang sukun maka hukumnya seperti fiil salim paham tak? konsentrasi penuh karena pembaca kita masya Allah jalan tol hmm. terus catatan kedua ketika fiil ajwaf dihilangkan ainnya maka harokat fa fiilnya yaitu huruf pertama disesuaikan dengan huruf yang dihilangkan jika yang dihilangkan waw seperti kulta maka huruf pertamanya diharokati dengan dommah jika yang dihilangkan ya seperti bi'ta maka huruf pertamanya diharokati dengan kasrah dan ini berlaku pada seluruh kata yang berwazan fa'ala atau fa'ula karena pada saat ini dia harokat penyesuaian dengan huruf yang dihilangkan. Paham kan? Jadi kenapa saya doma ketika waw? Sesuai dengan waw. Kan begitu. Waw cocok dengan doma. Itu buktinya kalau itu waw yang hilang. Paham kan? Kenapa saya kasro kalau hilang ya? Karena ya cocok dengan kasro. Paham kan? Harokat penyesuaian. Terus. Adapun jika berwazan fa'ila seperti khofa yang asalnya adalah khawifa, maka ketika dihilangkan ainnya, harokat huruf pertamanya adalah di jadi khiftu. Walaupun yang dihilangkan adalah huruf waw, karena harokatnya pada saat ini adalah harokat perpindahan dari ain fi'ilnya. Dan itu tadi berlaku fa'ala ya fa'ala fa'ula. Itu harokat penyesuaian. Adapun kalau dia fa'ila, maka harokat perpindahan. Bukan harokat penyesuaian penyesuaian paham ini ah terus latihan eh? oh sudah ya sudah berikutnya filnaqis apa itu filnaqis apa itu pil filnaqis Pilih huruf ilahnya berada di lam kalimanya. ah ini kita mau tasrif iya yeah. tidak ada awa jadi bau wow, ya karena sudah diterangkan di tasrif istilahi iya yeah, kan kalau alifnya lurus berarti siapa Wow alifnya bengkok, iya, daa, daawa, daau, daa, daata, daauta, daauna, daauta, daautuma, daautum, daauti, daautuma, daautuna, daautu, daauna, ada cerita nanti, Tasrifnya. rodia, 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 rodu, rodu, ada cerita, Rodiat, rodia, rodiata, rodina. Rodi ta rodi tuma rodi tum rodi ti rodi tuma rodi tunna rodi tu rodi na zakua 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 zaku saya contohkan tiga ya alif wau ya supaya nanti ceritanya antum dapat semuanya alif wau ya zakua ini untuk wau Rodia untuk ya daa untuk alif zakua zakua zaku zaku zakuat zakuata zakuna zakuta zakutuma zakutum zakuti zakutuma zakutunna zakutu zakuna saya sudah ceritakan rinci ini di buku pengenalan ilmu sorof ya di papan kalau di sini tinggal dibaca saja sebentar ya do'u ya do'uani ya do'una tada'u tada'uani ya do'una tada'u tada'uani tada'una tada'ina tada'uani tada'una ada'u nada'u Iya di. tadi untuk waw ya ya do'u untuk yang akhirnya waw di film dori. Yahdi, ini untuk yang akhirnya siapa? di film mudari. Yahdi Yahdiani Yahduna, Tahdi Tahdiani Tah yahdina, Tahdi Tahdiani Tahduna, Tahdina Tahdiani Tahdina, Ahdi Nahdi. Sisi satu yang alif. Yardo, Yardo Yardoyani Yardouna, Tardo Tardo yani, Yarni Tardo Tardoyani Tardouna, yani, tardo, tardoina tardoyani tardoina ardo nardo Filamar amar udu'u kalau ini gampang nah udu'u udu'u wa udu'u udu'i udu'u wa ud na ihdi ihdi ihdiya ihdu ihdi ihdiya ihdina irdo kan semua huruf hilang huruf il illa irdo irdo ya kembali kembali kan ada alif irdo irdo ya irdo irdoi irdo ya irdoina. kita baca catatan Bismillahirrahmanirrahim qala al muallif hafizallahu taala catatan fiil nakis ketika di tasrif logowi terjadi padanya beberapa perubahan satu fiil madhi pertama jika bersambung dengan waw jamaah maka dihilangkan lam kalimahnya yaitu huruf terakhirnya dan huruf sebelum waw diharokati dengan dhammah jika huruf yang dihilangkan adalah waw atau ya dan diharokati dengan fathah jika yang dihilangkan adalah alif Pardah. jadi antum dapat Rodia, zakwa dan da'a hmm. antum sambungkan dengan waw jamaah sudah saya ceritakan di buku pengenalan hilang semua nih ya wau alif tam kan terus ketika hilang wau ya alif ini kan jadinya ya ini gini rodi samunen wau dan zakwa menjadi dia ya, zaku kan gini sil sambung dengan wau daa sambungan juga dengan wau kan begini semua jadinya nah kalau yang hilang wau sama ya doma saja wau sama ya domas saja. Kalau hilang alif fathah, dah jadinya rodu zaku daau itu bedanya. Jadi kalau ini tambah wau hilang wau ya doma sebelum wau hilang alif fathah sebelum wau tidak di doma itu saja yang di dirinci itu saja yang dirinci terus. Allahumma Al taala jika bersambung dengan ta'ut ta'nif yang berharakat sukun maka dihilangkan lam kalimahnya jika ia adalah alif dan tidak dihilangkan lam kalimahnya jika ia adalah waw atau ya. Hmm. kali ini. Nah. Jadi kalau dia bersama dengan tak tani, tak sukun, tak sukun maka dihilangkan lam kalimahnya jika ia adalah alif. Jadi kalau alif hilang. Tapi tidak dihilangkan jika lam kalimahnya adalah waw atau Iya, jadi gini. Rodia. sama tak sukun. Rodiyat. Tidak hilang. Zakuwa. zakuat da'a. Da'at. Hilang. Kenapa? Kalau antum tanya, kenapa? Ketemu dua su? Sukun. alif tidak pernah punya harokat. Sementara waw dan ya bisa diharokat. Diharokati. Paham kan? Rodiyat bisa. zakuat bisa. Kalau da'a, Alif tidak bisa diharokati sehingga ketemu dua sukun. Tak sukun, alif su sukun. Jadilah apa? Da'at. Hilang siapa? Hilang siapa? Ah? Alif. Terus. Alamu'alif hafizahullah ta'ala. Jika bersambung dengan alif isnain atau domir yang berharokat, maka tetap lam kalimahnya. Kecuali ia adalah alif, maka dikembalikan ke asalnya. Yaitu waw. Jika asalnya adalah waw, dan ya. Jika asalnya adalah ya. Tanda. Jika bersambung dengan alif isnain atau domir berharokat, maka lam kalimahnya tidak hilang. Tidak hilang. Seperti Zakua. Zakua. Paham kan? Rodia. Jadinya apa? Rodia. Yang masalah kalau alif. Kalau alif kembalikan ke asalnya. Kalau asalnya waw kembalikan ke mana? Ke waw. Asalnya ya kembalikan ke? Iya. Jelas ini? Hmm. Ini yang boleh katakan. Terus. Al-Mu'alif Hafizahullah Ta'ala al Ta fi mudari' jika bersambung dengan waw jamaah atau ya mu'annasatil mukhatabah satu wanita yang diajak bicara maka dihilangkan lam kalimahnya yaitu huruf terakhirnya dan huruf sebelum waw diharokati dengan dommah dan huruf sebelum ya diharokati dengan kasrah jika huruf yang dihilangkan adalah waw atau ya diharokati dengan fathah jika yang dihilangkan adalah alif hmm. Aminil fil mudari jika bersambung dengan waw jamaah atau ya mu'annasatil mukhatabah misalnya ya antum mau sambungkan lagi dengan waw atau bersambungan dengan siapa? Iya. Nah, bedanya antara madi dan mudori ada ya. Kalau tadi madi hanya siapa? Wow. Kan tidak bisa. Anda ada film madi yang bersambung dengan siapa? Iya. Sudah dikatakan dengan di awal. Iya. Yeah. Jadi sekarang tambah ya di sini. Wow dan ya. Jika bersambung dengan wow jemaah dan ya menatet ilmu khotoba, maka dihilangkan lam kalimanya sama dengan madi. Dihilangkan juga lam kalimanya. Bedanya apa? Mengharokatinya. Huruf sebelum waw diharukati dengan toma Huruf sebelum ya diharukati dengan kas Kasro Jika yang dihilangkan adalah siapa tadi? Waw dan ya Adapun kalau dihilangkan adalah alif Maka tetap fat Fatha Anda paham ini? Jelas ini misalnya gini Ya di Sama dengan ya Ya tah di na. Ingat kalau ada ya berarti jadi apa alul hom, Kan harus untuk tambahkan nun Antum ndak lupa juga Kan kalau fi'il mudhari Antum sambungkan alif, waw, ya Berarti harus ada siapa? Nun, karena kalau antum sambungkan alif, waw, ya Berarti jadi abalul Homsa, jadi Yahdi, sambungkan dengan ya, ya Ta, jangan lupa ta awalnya Yahdi, sambungkan dengan ya Ta, di, na. Dengan waw Yahdi, sambungkan dengan waw Ya, Duna, jadi dengan Ya, Kasro, dengan Wautom. doma itu. Kalau akhirnya siapa ya? Demikian pula akhirnya wau. Ya, do, de ya de samukan dengan Wau. wau dengan wau. Ya, de nak hilangkan wau pasang wau dan nun hilang wau pasangkan wau dan nun. Iya kan begitu? Kan hilang lam, hilang lam ceritanya kan? Ah, sambungkan dengan dia. Ya... Tada'u sama dengan dia Ulang Tadeina. Kasro, hilangkan waw Kasro, dipaham kan? Tapi kalau alif ini masalah dia Kalau alif Kalau alif Tidak di kasro, tidak di domah. Tapi di Fatha, coba Yardo sama dengan Ya Yardo sama dengan ya Tardoi doi bukan tardina. Ulang. Tardo. Tardo. Tardoi na. Wow. Yardo dengan wow. Yardo dengan wow. Yardo nah, Jadi tetap fathah kalau ali. Itu juga bedanya. Kalau wow sama ya antum hilangkan maka ikut harokatnya wow dan ya yang antum tambah. Kalau alif yang antum hilangkan Maka tidak ikut harokatnya Dia tetap di fathah Dia tetap di fathah Jelas? Jelas ini pembahasan? Hmm, berikutnya Bismillahirrahmanirrahim alif Jika bersambung dengan alif isnain Atau domir yang berharokat Yaitu nun niswah Maka tetap lam kalimahnya Kecuali alif maka diubah menjadi ya Ini saja terakhir ya jika ada fiil antum sambungkan fiil mudhari'ah ya, sambungkan dengan alif itnain. Dengan alif itnain atau domir berharokat yaitu nuniswa maka lamnya tidak hilang. Lamnya tidak hilang. Iya kan? Cuman kalau dia alif, ubah gimana? Ke ya. Ingat pernyataannya. Coba coba. Ya do'u sambung dengan alif. Ulang, ya do'u dengan alif. Yada'uwani Jangan lupa tambah nunnya Kan harus ada nun Yada'u tambahkan alif Yada Ulang Yada'u tambahkan alif Yada Yahdi tambahkan alif Nah sekarang tambahkan eh, yang akhirnya alif Yardo Tambahkan alif Yardo Apa tadi koedanya kalau alif ubah dulu alifnya menjadi ya, baru kasih harokat sebelum alif Fathah. Fat kalau mau kan langsung diharokati fathah karena memang sebelum alif cocok dengan fathah. Jadi ya yadu, yaduani, ya diani, ada kerjaan lain langsung saja. Tapi kalau yardo ada kerjaan dulu. Ubahnya menjadi eh ubah alifnya menjadi ya, baru harokati tambah alif. Yardo, yardo ya, yardo ya ni. Jelas pekerjaan tambahannya? Selesai terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau hafizahullah taala fiil amr, adapun fiil amr maka seperti fiil mudhari yang majzum. Selesai. Dah? Alhamdulillah. Tamat kita. Karena filah lafif ceritanya sama dengan filna. Naki sama kita Villa Membahagiakan kalau lihat Villa Pip Dan Villa Pip Al-Mabdi Wako wako ya wako Sama dengan tadi Villa Naki Wako wako ya wako Wakot wako ta Wako ina Wako ita wako ituma wako itum Wako iti wako ituma wako Wako itu wako ina Yaki yaki yani yakuna Taki taki yani takiyakina, taki takiyani, takuna, takina, takiyani, takina, aki, naki, ki, kiyaku. Kan diambil dari film mudari. Ki jadi satu huruf, kan yaki. Yaki, hapus huruf pertama dan huruf tera, terakhir. Ki, kiyaku, ki, kiyakina, catatan.

Yarwi Yarwiani Yarwuna <tuk> Tarwi Tarwiani Yarwina Tarwi Tarwiani Tarwuna Tarwina Tarwiani Tarwina Arwi Narwi Irwi Irwia Irwu Irwi Irwina catatan Qala al-mu'allif <tuk> ta'ala fi lafif maqrun hukumnya seperti fi'il naqis Santai fi'il lafif makanya enggak perlu disejarahkan kan <tuk tangan> fi'il lafif maqrun hukumnya seperti fi'il hukumnya seperti fi'il Nakis apa istilahnya? penutup kunci ilmu sorok? Alhamdulillah, bini mati hati Selesai, alhamdulillah. Dah tamat kita, tamat enggak? Ah, ada masalah? Nggak ada ya? Nggak ada yang mau punya masalah kalau terakhir begini. Kalau dia ada bilang masalah, paling itu akan membingkin, membuat jengkel yang lain. Kamu itu, moto it selesai. Sudah? Aman kita. Alhamdulillah. Apa yang kita lakukan setelahnya? Hmm? Oh, Tidak meroja? Hmm? Ndak ya? Meroja atau tidak? Tidak merujuk kita? Hmm? ndak ya? Berarti kita langsung praktek hari Senin? Insya Allah? Insya Allah. Bagi bukunya tahu ada dulu. Ada yang bukunya? Bagi minta, Jangan dulu pergi. Hmm? Apa itu sukun hmm? disembunyikan? Jangan lupa doakan orang yang memberikan buku, tah? Nanti bahagia saja tidak tidak doa.